أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Para sahabat yang dimuliakan Allah, terbebas dari permasalahan keuangan merupakan impian semua manusia di seluruh muka bumi ini. Jika banyak yang mengatakan bahwa harta bukan segalanya, namun dengan harta yang melimpah kita bisa memenuhi segala kebutuhan kita. Memang benar, memiliki harta yang melimpah bukanlah satu jaminan yang pasti untuk kita bisa merasa bahagia. Namun, dengan memiliki segalanya yang kita impikan adalah salah satu alasan kita untuk bisa merasa bahagia. Nah, amalan cepat kaya kali ini insya Allah akan membantu kita semua untuk mewujudkan segala hajat apapun, baik berupa uang yang banyak, saldo ATM yang terus bertambah, dan lain sebagainya. Amalan apakah itu? Namun sebelum lanjut, saya mengajak Anda untuk membangun channel ini dengan tekan tombol subscribe dan like video ini, agar tetap bisa memberikan amalan dan menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Baiklah para sahabat yang dimuliakan Allah. Suatu ketika Syekh Mahayuddin bin Al-Arabi qaddasallahu sirruhu, beliau berkata, barang siapa yang mempunyai hajat apapun, hendaknya dia membaca Suratul Fatihah sebanyak 41 kali sehabis melaksanakan sholat maghrib. Masih dalam keadaan duduk, salam terakhir, hingga selesai membaca Suratul Fatihah sebanyak 41 kali. Setelah itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semua hajat apapun yang kita inginkan, baik berupa harta yang melimpah, uang yang banyak, saldo ATM yang tidak pernah kosong, mobil mewah, lunas hutang, dan lain sebagainya. Maka insya Allah dengan wasilah bacaan Suratul Fatihah ini akan segera terwujud dalam waktu yang sekejap. Wallahu a'lam bissawab. Akan tetapi semua doa yang kita panjatkan harus diiringi dengan ikhtiar, usaha, dan kerja keras. Karena tidak mungkin kekayaan jatuh dari langit tanpa berusaha sendiri. Doa adalah sekedar munajat yang dapat melancarkan rezeki kita. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.